Kenapa kita harus melakukan ini? Kita lakukan ini bukan hanya untuk G20, Bapak. Kita lakukan ini untuk rumah kita bersama. Rumah kita. Dunia dan rumah kita bersama, Pak. Saya ingin buktikan Ibu Bapak sekalian. Ya, atas hari ini. Karena kita berlokasi kegiatan ini pada tempat yang sakral di sini. Ekonjim ini adalah cairan satu jagat. Kenapa? Karena ekoenzim pertama bisa menekan gas metana yang dihasilkan oleh pembusukan sampah. Karena kita tahu gas metana ini memiliki efek pemanasan global itu 23 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Dengan kita melakukan fermentasi ekoenzim dengan formula 1:3:10 yang memakai gula itu bisa menekan gas metana, Pak. Ya, kalau komposter itu masih bisa menghasilkan gas metan, tapi kalau ekoenzim tidak. Lalu manfaatnya, dia bisa menjadi sebagai penjernih udara. Dia bisa mengurai berbagai macam polutan. Salah satunya di nitrogen oksida. Di nitrogen oksida ini memiliki efek pemanasan global sebesar 296 kali lebih besar daripada karbon dioksida, Bapak. Kalau kita sering menyemprotkan ekoenzim ke udara, kita bisa mengurai berbagai macam polutan. Bahkan 1 liter ekoenzim mampu memurnikan 1000 liter air sungai yang terkontaminasi. Ya, waktu itu juga didukung oleh DLH, PBDLH Denpasar. Waktu kita tahun kemarin di 17 Agustus melakukan penuangan ekoenzim sebanyak 6 ton. Setiap hari kita tuang 100 liter. Tepuk tangan untuk DLH kita. Ya, Bapak, terima kasih dukungannya. Dan juga, bahkan ekoenzim ini mampu mengurai, ya, memperbaiki kualitas tanah yang rusak. Bersama ekoenzim,
pelaksanaan hari bumi hari ini, kita panitia tidak pernah memegang uang serupiah pun. Dan melaksanakan dengan tidak ada uang sama sekali. Tapi tekad rekan-rekan kami, habis-habisan bagaimana ini harus jadi. Dibantu oleh alam. Ini oleh salah satu ibu di Dilhal Pusat di Kementerian, yaitu Ibu Sinta, meminta kita di Ekoenzim Nasional setelah dilantik ini, tolong Anda berbuat untuk G20, apa yang Anda harus lakukan di Bali untuk manusia yang di G20. Inilah yang kita akan jawab sekarang. Dengan ini bukan kita baru upacara ini selesai, tidak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, saya berharap ibu bapak yang hadir pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama melakukan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga atau di sumber. Setuju bapak ibu? Saya ingin buktikan ibu bapak sekalian, ya, atas hari ini, karena kita berlokasi kegiatan ini pada tempat yang sakral di sini, bapak ibu ya. Jadi saya buktikan, apabila Denpasar mampu mengurangi truknya masuk ke TPA saya di sebelah ini, baru saya bisa buktikan bahwa ibu bapak sudah bekerja dengan baik. Kalau sampahnya masih diangkut 430 truk sehari, berarti ibu bapak belum bekerja. Liter bapak, iya. Gulanya 3,5 kilo dan bahan organiknya 10,5 kilo. Iya. Udah ditimbang semua bahan organiknya. Oh iya boleh. Iya, oke. Kalau sudah dimasukin bahan organiknya, diaduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai merata, terendam dengan rata bahan organiknya, ya. Sampai merata. Nah, iya. Nah, setelah teraduk rata, jangan lupa wadahnya harus ditutup dengan rapat. Kenapa? Karena sistem fermentasi ekoenzim ini adalah sistemnya anaerob. Jadi bakteri yang hidup di dalamnya itu tidak membutuhkan oksigen. Kalau tidak rapat nanti bisa berulat. Jadi harus rapat ya. Nah, tutup dengan rapat ya. Tulis tanggal pembuatannya. Kenapa harus tulis tanggal pembuatan? Karena proses fermentasi ekoenzim itu butuh 3 bulan. Ya, bahkan ekoenzim ini, ya, kalau diaplikasikan ke rumah tangga, kita bisa mengurangi ya pemakaian bahan sintetik, ya, kimia sintetik, ya. Dia bisa dicampurkan ke cairan pembersih dan lainnya. Otomatis air pembuangan yang kita pakai, yang kita buang ke selokan itu tidak mencemari lingkungan. Ya, kenapa kita harus melakukan ini? Kita lakukan ini bukan hanya untuk G20, Bapak. Kita lakukan ini untuk rumah kita bersama. Rumah kita. Bumi ini adalah rumah kita bersama, Pak. Bumi ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau bukan dari kita, dan siapa lagi? Ya. Kadangkala kami susah, Pak, susah masuk ke daerah-daerah. Kesan-kesan dari seluruh acara hari ini,
dalam acara dari IKPL Komunitas Peduli Lingkungan Provinsi Bali. Nah, ini sangat luar biasa ya. Salah satunya bisa mengedukasi kita ya sebagai peserta ya. Hari ini sangat bermanfaat sekali, di samping kita memperluas pola pandang, kesadaran kita terhadap lingkungan, bahwa kita mesti harus bersama-sama, bukan salah satu komunitas dengan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama bergerak, bergandengan tangan untuk menyelamatkan bumi kita yang kita cintai ini, rumah kita yang kita cintai ini.